Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Tiny Decoration di channel. Hari ini apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua di sana selalu sehat, dilancarkan rezekinya. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh, dan yang lagi ada urusan semoga urusannya selalu lancar tanpa hambatan apapun. Hari ini kami mau berangkat menuju ke Lombok. Teman-teman doakan semoga perjalanan kami lancar dan selamat sampai tujuan. 对，这些东西我们已经准备好了。然后我们是9点40分的机票，现在已经8点钟了，我们要开始出发了，懂了吗？ Ikutin video hari ini sampai selesai ya. Semoga teman-teman semua suka dengan videonya. Ini barang-barang punya kami dan sebelah sini barang-barang punya Cecil. Ini adikku dua orang sedih, apalagi Vika itu sudah mau menangis dari tadi. Tidak usah menangis deh. Zahra mau ikut? Ikut kemana? Ke Lombok? Ada tiket pesawatmu? Berjalan? Naik mobil? Naik mobil, Mi? Pesawat. Naik pesawat? Mana kopermu, Palek? Vika menangis, jangan Mbak. Menangis. Semua koper dan barang-barang kami sudah masuk ke dalam mobil, dan sekarang kami sudah mau berangkat. Itu Bapak sudah siap, Mama sudah siap. Tadi kata Tante Siti dan Ece mereka mau antar kami ke bandara. Jadi kita akan ramai-ramai ke bandaranya. Tapi sedihnya itu saat berpisah nanti, teman-teman. Saya tidak mau membayangkan dulu. Ayo kita langsung masuk ke dalam mobil. Di segi, jangan menangis. Menangis. Jangan. Tidak lama. 2 minggu saja. Teman-teman, kita sudah sampai di Bandara Morowali. Ini koper-koper mau langsung dikasih turun. Adek, kan barusan dia nonton ya. Bisa datang dari China. Terima kasih Tante Siti ya, Sobanta. Oke, kasih banyak. Bye-bye. Bye-bye. Saling kakek ini. Saya ini dulu sayang. Main dulu nih.
Julihan. Belum dibeli. Pulang dulu. Jangan jangan dibanting itu. Mana kopermu Sarah? Mana mau? Gak bisa tuh. Simpan dulu tasnya di dalam, ambil sama Om Andi. Baru kakak pilih sama Om. Jalan-jalan dulu. Nah, itu kakak Rizky mau pulang juga ya? Itu kakak Rizky, kakak Bece juga. Belum ada pesawat, nanti sebentar dipegang. Ayo. Ada pegang pasti ada. Ya, naik mobil ya. Kalau kau begini kakak belum datang nanti. Ayo kakak juga naik mobil, ayo. Ayo. Ayo.
ternak petasan. Eh bapak. Nanti tuh kagak sudah di dalam jalan, jalan di ranah ayo. Ayo kira kira aman di mana. Nanti kakak belikan baju banyak di mana? Nanti kakak koper, nanti kakak koper. Belikan koper. Belikan juga dia tika koper. Dengan koper warna apa dek? Warna pink. Warna pink. Warna warni. Pergi di bungku kak beli ya. Iya nak. Nanti pergi nak. Ya pi beli koper dulu pi. Kakak tunggu di sini. Oh di depan dia. Boleh kakak. Bye bye.妈妈 注意身体爸爸啊 阿姐注意身体啊阿姐阿姐 拜拜 拜拜 dulu 拜拜 哦加油妈妈 sayang dulu 妈妈 jauh-jauh 不如 妈妈 爸爸 jalan nih nanti kakak berikan popor nanti teman-teman keluarga sudah pulang semua. Sekarang kami mau langsung masuk ke bandara. Di sini adik dan juga suaminya mau perpisahan dulu. Romantis dulu. Ya Allah, masa tidak berpelukan. Tiga. Terima kasih.
Satu, dua, satu, dua, dah, satu, dua, nomor HP-nya? Oh, nomor HP-nya. Kalau peserta di Cina kan WA. Teman-teman, kita mau bertemu dengan ibu yang sangat baik, membelikan kami banyak sekali oleh-oleh. Itu. Selamat lebaran. Iya, selamat lebaran, Bu. Iya, buat dia ini. Ibu ada yang berikan video. Siapa video? Senita. Baik, hai, suka ini. Makasih. Baik, buat saya. Tunggu ya. Nah, ini kita. Makasih. Mikrofon. Makasih. Ini kita bagasinya. Ada dua dos itu. Nanti saya fotokan juga. Nanti sudah terima di Lombok. Teman-teman, sekarang kami lagi berada di Bandara Makassar. Kami transit di sini. Kalau dari Morowali ke Lombok itu nyanya. Nyanya. Jadi kalau nyanya. Jadi kalau dari nyanya. Nyanya. Dia tunggu saya bicara ya, baru nyanya. Dia berganti. Nyanya. Mau oh, bicara dulu. Jadi kalau kita naik pesawat dari Morowali menuju ke Lombok itu kita harus transit dua kali. Kita transit di Makassar dan juga di Surabaya. Nah, tadi waktu kami sampai di Makassar, kami langsung bertemu dengan Ibu Amanda beserta suami yang sangat-sangat baik. Mereka memberikan kami banyak sekali hadiah dan oleh-oleh. Nah, sebagian oleh-olehnya itu karena beratnya hampir 12 kilo. Jadi Ibu Amanda ini sudah bagasikan
dan nanti kita ambil barangnya itu di Lombok, dibagasikan sesuai dengan nomor pesawat kami. Di sini kita ada dikasih kue. Ini kuenya itu sangat lezat dan saya sudah lihat di WA karena Ibu Amanda sudah kirimkan saya lewat WA. Abil dari tadi mau makan tapi kami bilang nanti kalau ada banyak waktu baru bisa dibuka. Di sini ada titipan angpau juga untuk PV, untuk Sunin. Abil juga dikasih satu teman-teman. Nah sekarang kami sudah mau menuju ke Surabaya, jadi kita mau langsung siap-siap. Ayo. Terima kasih untuk Ibu Amanda beserta suami yang sudah sangat baik sama kami. Kami tidak tahu mau balas kebaikannya dengan apa. Pokoknya semuanya kita dibantu, teman-teman. Sekarang kami mau langsung naik pesawat menuju ke Surabaya. Bagaimana perasaanmu? Menyenangkan, bisa jalan-jalan. Naik pesawat ternyata, enak? Rasanya naik pesawat itu seperti itu. Sudah dua kali. Seru. Satu pesawat lagi yang kita naiki baru sampai di Lombok. Iya teman-teman, jadi sekarang kita sudah sampai di Surabaya. Kita transit di sini sekitar 1 jaman. Nanti setelah 1 jam kita akan berangkat menuju ke Lombok. Dan untuk video kali ini sampai di sini. Terima kasih banyak telah menonton. Semoga teman-teman semuanya suka dan terhibur dengan videonya. Ikutin terus keseruan kami sampai ke Lombok ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.